juga Azhardi jebolan ajang pencarian bakat. Buat Azhardi yang kita tahu kabarnya kamu ketika ikut ajang pencarian bakat pernah menjadi korban bullying, betul ya? Mungkin iya, sempat waktu itu. Apa sih? Ianya biasa aja, jangan iya. Apa nah, itu iya kenapa? Kekinian kakak. Karena iya kekinian. Iya. Aku belain. Karena kenapa? Mungkin aku gak terlalu merasa sih ya. Cuman waktu itu emang sempat. Mungkin bullyingnya lebih ke pas waktu itu pas fase pas eliminasi, babak eliminasi. Jadi aku datang ke atas panggung, cukup pakai kemeja, terus ada kegedean juga, terus di kancing tengah. Terus Mas Ari bilang, Mas Ari Lasso, Azhardi coba itu bajunya dikeluarin, terus dibuka kancingnya. Pas udah aku buka terus keluarin, nah gitu kan lebih keren gitu. Jadi ya kayak, aduh panik nih mau diapain nih gitu, aku bingung juga. Pertama kali ketemu judges, terus tiba-tiba digituin, bingung juga kan. Tapi itu bukan bullying, itu komentar dong. Iya, cuman aku gak tahu sih, efeknya aku gak merasa. Efeknya netizen membuli gitu. Iya. Dibully oleh netizen. Apa netizen bilangnya apa? Aku gak pernah sempat baca-baca sih kak sebenarnya, cuman. Soalnya HP dikumpul. Enggak kayak gitu. Cuman mungkin aku lebih ngeresponnya kayak, ya udah deh, gak usah ditanggepin gitu. Oh jadi kamu tipikal orang yang tidak akan pernah peduli orang mau komentar gak apa, pernah. Bulian orang seperti apa, sama sekali gak dibaca ya. Gak peduli juga. Oke, buat kamu yang tidak peduli dengan kalimat-kalimat atau komentar orang lain, bulian dalam tanda kutip, mau kasih tahu apa sama Sobat Ambiar yang sering mendapatkan bulian di media sosial? Oke, buat teman-teman semua, kalau menurut aku sih yang penting tetap jadi diri kalian aja yang kalian suka, selagi itu gak ngerugiin orang lain. Betul. Bagus. Keren. Gak apa-apa dibully. Tapi dengan diamnya kamu, dengan keheningan kamu, kamu bisa menghasilkan prestasi. Betul. Itu Wi, lu ngomong buat diri sendiri kan Wi? Tapi walaupun dibully, dia balasnya dengan prestasi. Punya single amin. Coba judul lagunya apa? Judul singleku yang pertama, Pemenang. Pemenang, the winner. Pemenang. Coba boleh nyanyiin sedikit ya. Boleh nyanyiin sedikit, silakan boleh berdiri. Sambil kita juga mau pamit, kita mau bilang terima kasih juga buat Sobat Ambiar ya. Terima kasih Gilang sayang, salam makasih. Buat istri tercinta. Iya, Gilang terima kasih buat guys. Bunda. Mudah-mudahan lancar lahirannya ya. Buat Mbak Heni dan Amru, tapi coba buat kamu, Henny. Kita pengen dengar kamu nyanyi sedikit dulu lagu kamu buat Azhardi. Refnya aja kayak. Boleh, silakan. Boleh. Walaupun dia bukan milikku lagi, hatiku lebih dulu dia miliki. Senyumku pasti, ku tetap pemenang. Jangan lupa dengerin di jalan prof, kalau udah bisa di streaming. Ya nanti kita juga mau lihat penampilan mereka seperti apa terakhir dari Keljo dan juga Azhardi. Terima kasih banyak dan terima kasih juga buat Gilang Dirga. Thank you. Salam buat Adis ya. Semoga diberikan kelancaran. Adisnya sehat, bayinya juga sehat. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Dan juga buat Mbak Heni dan Amru, mau sendirian yang penting adalah bahagia. Tidak peduli mau sendiri, mau berdua, yang paling penting hatinya selalu berbahagia. Karena buat apa sendiri kalau tidak bahagia, dan juga buat apa berdua kalau selalu merasa sendiri. Besok kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar, dan terakhir ini dia Keljo barengan Azhardi dengan Masih Ada.